Welcome back to another video reaction from Seoul, Korea with me, Vidi Aldiano. Okay guys, ini udah hari kesekian gue di Korea dan gue sudah membaca komen-komen kalian semuanya di sosial media gue yang tidak membantu ya sesungguhnya. Terutama untuk EXO-L Indonesia, terima kasih untuk antusiasmenya sudah meramaikan terutama Twitter saya, di mana saya ingin bertanya, kira-kira kalau mau react EXO yang Killing Voice, kalau top 3 pilih yang mana? Literally 99,99% ngomongnya, kalau nggak usah milih kenapa harus milih semuanya aja kak, bener-bener nggak bisa milih. Terus ada yang ngelisin jawaban tuh kan, kak mendingan ini lagunya ini. Terus gue liat tuh kayak, lah ini mah semuanya juga sama kayak maksud gue, ya udah karena gue juga jujur nggak bisa milih. Dan gue kan sebenarnya juga baru kenal EXO kan beberapa bulan terakhir ini, tapi gue udah kayak karena jalur Dio jadi kedalaman di EXO, terus jadi kayak gue suka. Terus ternyata satu grup bisa nyanyi semuanya, jadi kayak ya udah might as well gue akan membuat sebuah reaction. Ini pertama kalinya juga gue akan meriak Killing Voice, sebuah program dari Dingo Music yang sebenarnya udah di request sama rakyat-rakyat video reaction dari beberapa bulan lalu. Dan kayaknya emang perdana emang harus dari sebuah grup band yang kayaknya grup vokal gitu loh. Dan kesukaan gue karena di sini kayaknya Dio-nya banyak. Sabar. Oke, okay, without further ado kita akan mulai aja. Ini sorry banget kalau misalnya episode-nya agak lama. Jadi buat teman-teman bear with me, ini semuanya lo yang minta. Make sure lo nonton sampai habis, oke? Okay? Oh, di awalnya ketawa-ketawa ya. Tinggu. Ah. Yuk Dio bisa lebih excited lagi nggak? Mukanya kok kayaknya paling chill santai gitu. Tuh semua tuh kayak yeah, terus dia cuma kayak makin suka gue. Oke, lagu pertama growl. Sehun. Enak. Suka banget kayak harmonisasi beda oktav gitu. Rapi. Wait, what? Oh, wait, ini udah beda lagu lagi ya? Oh yeah, asik. Come on, anjing Rido enak banget, sorry. Ah, enak banget. Enak banget, barusan tuh. Lagu apa nih, Love Me Right? Aduh, 2015, oke. Okay. Ini kayaknya gue akan dengerin lagi lagu ini. Enak. Yuk Dio bisa joget dikit yuk. Sehun tuh keren ya rapnya. Suka deh gue. Gak sopan ya si Dio ini ya. Cuman kayak nyanyi love me right. Itu kan tinggi ya, tapi mukanya kayak love me right. Yuk ada effort dikit gitu loh mukanya. Maksudnya kayak biar kelihatan kayak nyanyinya tuh susah gitu. Ini gak ada susah nyanyinya. Suka gua. Love me right. Ini tuh kayak versi unplugged-nya apa asli kayak gitu gak sih? Enak banget dari Love Me Right-nya soalnya. Oke nih, masih dari second albumnya. Call Me Baby.
ini orang tingginya berapa sih? Kayak di samping Dio, kayak Dio jadi kecil banget. Enak suara lo, bro. Aduh, ini Chen kan? Chen tuh enak banget suaranya. Enak banget suaranya. Yuh, enak banget. Wah, ini rata, sorry, ini rata banget dari awal. Udah berapa lagu, udah 3 lagu, rata banget ya. Kayak semuanya nyanyi, beberapa vokal grup kayak wah, bagus sekali ya kalian semuanya nih. Ini vokal direkturnya juga perlu diaturin jempol sih guys, untuk kayak mengatur semuanya supaya bagus dan rata, bagus sekali, bagus sekali. Bagi dialus, bagi dielus pipi lu sama suaranya. Kenyang terayo asing for you. Namo sarangajima. Aduh, enak banget, enak banget. Aduh, enak banget ya orang suara juga. Uragane. Onneureun yonggi naeseo nam maral taejiman mushi. Aduh, aduh. Wait, buka handphone. Jadi ke pos. Sing For You ini enak sekali lagunya ya. Ini versi gitaran juga, ini apa versi asli kayak gini juga? Wah, ini enak sekali. Sehun pun nyanyinya juga bagus ya, gak sopan. Weh, masa gitu doang sih Sing For You? Lagi lah. Oh, ini balik lagi ke 2013, ini 2015. Oh, merinding, Bor. Oh. Merinding. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kan lo, gue perlu istirahat dulu karena ini bagus banget. Gue boleh minta handphone gue nggak sih? Gue kayak mau mulai masukin beberapa lagu-lagu yang gue suka tadi. Ini si Miracles in December nggak sopan sekali lagunya. Ini enak sekali ya. Yuk, kita lanjut. Wah, kacau nih lagu, enak parah. Love Shot 2018. Agak reggaeton gitu dikasih depannya. Prima banget ya suara-suaranya. Gila. Gah.
이 한 잔을 가득히 담아 넘칠 듯한 위태로운 오늘 밤을 향 It's the love shot Oh, gue udah pernah, gue kayak pernah denger lagu ini deh. Oh, ini lagunya EXO, ya Allah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini 2018, jadi belum melek sini gini-ginian. Oh, ini konsepnya emang cuma bentar-bentar doang ya. Medley ya. Gila sih Sean, segila suara lu sih, gokil Bor. Sebentar. Eh, sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel gua dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan untuk nonton video reaction selanjutnya. Yuk, kita lanjut nonton. Eh, jogetin tipis aja, Bor. Woi, Chen sih gila ya. Wah, ini lagu ini nih, Mama ini yang paling banyak di tag di gua di TikTok. Ini debutnya mereka, right? Aduh, Suho, yes. Aduh, bagus banget. Iya, gila. Gila, progression-nya tuh suka banget. Pasnya 2012 udah bisa begini sih. Woi, harmonisasinya cuy. Tapi yoi. Gila. Come in. Addicted. Woi, Baekhyun tuh suaranya jadi banget ya. Aduh, dia bener-bener santai banget nyanyinya, kayak gak ada effort banget. Gila nih orang sih. Wow. Okay, next kita langsung ke Monster. Aduh. Gila. Chen gila lu, Chen. Nih, Chan-nyol ya nih. Tiba-tiba double beat. Yes. Mm.
Oh, bagus banget. You can call me Masa. Hey. Gila Baekhyun, gila, gila. Anjir, Chen creepin aja enak ya. Is gila, gila. Wah, gila, 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 gila. Ini susah banget loh lagu guys, by the way. Mereka nyanyinya sangat amat effortlessly dan lancar dan mulus. Gokil. Wait, ini Miracles in December lagi. Wait, ini tuh apanya sih Miracles in December tuh album ya? Wait, ini bener. Ini tuh mirip lagunya Dio di albumnya dia. Vibe-nya. Sorry ya kalau gue berarti ngomongnya Dio-Dio terus di bass-nya. Mohon maaf. Tapi ini emang Chen tuh gue juga ngefans banget sih. Jujur suaranya ambil-ngambilnya enak banget sih. Oh, is it a Christmas song? Oh my god. The first note enak sekali. Aduh, enak banget. Kayak langsung vibe Natal barusan sepersekian detik. Oh, ini juga banyak banget yang nge-tag gue. Don't Go ini banyak banget yang nge-tag gue di TikTok. Apa nih waktu itu? Ini tahun-tahun kita mendengarkan R&B. Ini suaranya R&B banget juga dan kayak zaman-zaman Neo gitu enggak sih 2013 ini? Ini enak parah sih lagunya. Oh wait, I know this song. Don't Go, oke, masuk juga kamu. Ed. Sopan kamu, sopan banget suaranya. Wah, tuh Chen-Yol aja bilang wah barusan. Oh, this song though. Hey, nice. Enak banget nih beatnya. No, hey, I vibe with this song so much. Enak banget. Satu lagi. Power. Enak banget. Oh yeah, vibe. It's a vibe. Wah, ini bisa jadi lagu pagi gue sih. Oh yes. Oh yes, yes. Iya, apapun itu deh. Yes. Yes. Oh, akhirnya Cream Soda nih yang baru kita react kemarin. Yeah. Kita lihat ya falset di chorusnya semuanya itu ya.
Yeah, sing it, Chen, sing it. Sing it. Lihat dia mukanya, kayak nggak nyanyi, kayak lagi kayak ngomong aja, gue santuy. Yes. Si semuanya bisa falsa, cuy, nggak adil nih grup. Gue kira semuanya kayak semuanya Chen yang ambil, kan enggak sayang. Karena yang backing yang ambil, ya udahlah, jelas lah ini semuanya keren, cuy. Makasih, terima kasih. Annyeong, Kamsahamnida XOL, Kamsahamnida XOL juga yang sudah nge-push seorang saya untuk nge-react satu video episode full. Ya, tapi gue ngerti kenapa kalian gak bisa milih, karena ya ini semuanya a medley of every songs. Kalau misalnya gue cuma pilih 3 ya sedikitan gitu, tapi it's a very very fun experience untuk mendengarkan lagu-lagu mereka dari tahun 2012 sampai 2023 kemarin, si Cream Soda. Kayak yang pertama tadi si Mama yang paling tua kayaknya, kalau gue asal lihat ya. Terus kayak terakhir Cream Soda. I feel like kita bisa merasakan kayak evolusinya EXO dari awal sampai tahun ini. But yang gue salut adalah mereka makin mateng gitu loh. Ngerti gak sih, biasanya tuh beberapa orang kan kayak kalau misalnya makin tua, udah berapa tahun berkarya tuh suaranya lah atau performanya tuh bisa menurun gitu. Tapi ini buat gue sih mereka, gak tahu ya, gue mendengarnya mereka makin prima, makin bisa kontrol semuanya. Ya lihat aja Dio tuh udah santai banget nyanyi, tapi semuanya on point aja gitu. Kayak cuy, gue sih pingin ya bisa udah ada di fase itu, tapi someday semoga ya. Tapi gila, keren banget ya. Sekali lagi, gue setiap kali video reaction gue selalu bilang EXO adalah grup vokal yang bagus banget, semuanya rata. Everyone can sing, everyone can dance, everyone is entertainer. Dan mereka barusan comeback dengan album yang sangat amat menurut gue dewasa secara audio dan visualnya juga keren banget. So ya, kayak kalau misalnya lo bilang gue fansnya EXO, yes I am now, dan makin sih gitu. Dan ya, kalau misalnya kalian masih bertanya apakah saya masih ingin ketemu sama Dio, ya ya ya. But anyways, sekali lagi I just want to say thank you for everyone who has been flooding my comments di social media gue untuk suruh react EXO di Killing Voice. Dan drop your comments below, apakah kalian sama reaksinya sama gue saat nonton Killing Voice ini, apakah kalian sudah nonton juga. Dan juga next one, please, kita kira-kira next apa lagi ya yang seru lagi, yang kira-kira gue bakal suka lagi untuk the next video reaction. Please drop your comments down below. Thank you so much. Dari kemarin juga teman-teman sudah terus mendukung video reaction. Don't forget to subscribe, nyalain loncengnya juga, karena gue bertekad untuk terus upload video setiap minggunya secara rutin. Dan Killing Voice ini sebenarnya sesuatu yang pengen gue buat di program YouTube gue. It starts with DRV, or Dapur Rekaman VD, yang kita akan tayangin terus, udah mulai rutin juga. Doain program ini bisa mendukung juga musisi Indonesia untuk bisa punya platform, untuk bisa menunjukkan bahwa hey, kalau nyanyi itu tuh, kita tuh live dan bagus gitu. Karena konsepnya ternyata sama, ini kayak one take, kita semuanya one take, gak ada rekaman, gak ada yang kayak di take ulang-ulang gitu. Jadi semuanya one take, kalau misalnya yang salah malah sebenarnya diulang dari awal ya sebenarnya. Tapi ya itu, dukungnya program gue yang terbaru Dapur Rekaman VD. And yeah,
I want to say thank you. I'll see you on my next video. Yeah? Sampai jumpa. Bye-bye.